Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca nazmnya. Satu, ya, dari 17 sampai 40. Sampai 40 atau lebih. Dari 17 sampai 40 atau lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin usila wa murabul asma'i maqad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma' wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasin kaya'runa manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fi mabniyi ayyu sakana wa wadham ka aina amsi haisu wasakinu kam wa nufawan nasba ja'alan i'raban ismin wa fi'lin nahulan ahaba wal ismu qad khusisa jari kama qad khusisa fi'lu bi ayan jazima farfa bi dhamin wasiban fathan wajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur wajim bi tasjinin wa khairu madzukir ya nubuna huja aku bani namir farfa bi wawin wansiban nabil alif wajur biya'in mamin al asma asif min zakadu in suhbatan abana wal famu haisu minhu bin hubat Abun ahun hamun kazaka wahanu wa nafsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taniyai yanduru wa qasruha min absihinna asharu wa syartu dhal i'radi ayyudun ala niyaj ahuka abdikila bil alifir fa'il musana wakila idha bimutmarin mudofan usila kilta kaza kasnahi wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasdan ba'da fathan qatulir warfa bi wawin wa bi'il wa sibi salima jam'i amirin wa mutibi wa sibi dayni wa bihi ishruna wa bahuhul hiqal ahluna قلوا علمنا إليونا وأرض شدا وسنونا وبابه ومثل حين المجارين دربه وهو عند قوم يقريد ونون مجموع وما به التحقق وقل من بكسره نطق ونون ما ثنيا والملحق بعكس ذاك استعملوا فانتبيه. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Nazom ke 35. Nazom ke 35 yang bawah. Sudah ketemu?
Nazam ke-35 yang bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Warfa dan rofakkanlah biwawin dengan wawu, rofakkanlah dengan wawu itu wabiyajrur. Kita terjemahkan wajrur dan jerkanlah, wansib dan nasobkanlah, wajrur wansib dan jerkanlah serta nasobkanlah, biya dengan ya. Jadi saya ulang, masih bait pertama, warfa rofakkanlah, biwawin dengan wawu, wajrur jerkanlah, wansib nasobkanlah, biya dengan ya. Salima jam'i amirin, jamak salimnya lafaz amirin. Amirin muzakkar, berarti jamak muzakkar salimnya lafaz amirin. Wa muznibi dan lafaz muznibi. Amirin jamak muzakkar salimnya amiruna amirina. Muznibun jamak muzakkar salimnya muznibina. Jadi rofakkanlah dengan wawu, jerkanlah dan nasobkanlah dengan ya, jamak muzakkar salim yang contohnya adalah amiruna amirina muznibuna muznibina. Nah, begitu terjemah bebasnya seperti itu. Rofakkanlah dengan wawu, jer dan nasobkanlah dengan ya, jamak muzakkar salim yang contohnya adalah amiruna amirina dan muznibuna muznibina. Amiruna itu rofa dengan wawu, amirina jer atau nasob dengan ya, muznibuna rofa dengan wawu, muznibina jer nasob dengan ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bait berikutnya, wa syibhi zaini dan yang serupa dengan kedua itu maksudnya adalah amiruna lalu muznibuna, amirin dan muznibin. Dan jadi yang dimaksud dengan wa syib zaini adalah amirin wa muznibin dan yang serupa dengan amiruna dan muznibuna. Jadi yang serupa dengan amiruna dan muznibuna itu juga rofakkan dengan wawu, jerkan dan nasobkan dengan ya. Ya, jadi jamak muzakkar salim dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dan dijerkan dengan ya. Selanjutnya, wabihi isruna wababuhu ulhiqo wal ahluna. Isruna adapun lafaz isruna, wababuhu dan babnya lafaz isruna, ulhiqo itu diserupakan, bihi dengan jamak muzakkar salim. Isruna, lafaz isruna, wababuhu dan babnya lafaz isruna, ulhiqo itu diserupakan atau disamakan, bahasa Arabnya dimulhakkan bihi dengan jamak muzakkar salim. Bihinya itu yang depan, wabihi, nah itu maksudnya. Jadi ada kata yang tidak bisa disebut jamak muzakkar salim karena tidak memenuhi syarat. Jamak muzakkar salim itu butuh mufrad baru dijamakkan. Misalkan muslimuna itu baru bisa dijamakkan. Lalu isruna 20. Nah, enggak bisa, mufradnya enggak ada. Nah, mufradnya bukan, maka
isruna disebut mulhaq jamak mudzakkar salim yang hukumnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Wa babuhu dan babnya yang serupa dengan isruna adalah isruna habis isrun salasuna terus arbauna terus sampai tis'una. Nah, itu semua disebut wa babuhu isruna, babnya isruna. Jadi isruna sampai tis'una, isruna sampai tis'una ini disebut dengan mulhaq. Mulhaq jamak mudzakkar salim, tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim tapi disamakan dengan jamak mudzakkar salim, namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Contohnya isruna sampai tis'una, nanti bisa isrina tis'ina karena dimulhaqkan. Ya begitu. Selanjutnya wal ahluna belum. Wal ahluna lafaz ahluna. Lafaz ahluna. Wa ulu lafaz ulu. Wa alamuna lafaz alamuna. Illiyuna lafaz illiyuna. Jadi lafaz ahluna ulu alamuna illiyuna ay kazalika, ay kazalika, khobarnya kazalika tersimpan dibuang. Ahluna ulu alamuna illiyuna ay kazalika, lafaz ahluna ulu alamuna dan illiyuna kazalika, begitu juga seperti isruna. Jadi kazalika itu dibuang tapi itu khobarnya yang dibuang, isruna itu seperti isruna. Jadi kalau mau lengkap, wal ahluna wa ulu wa alamuna wa illiyuna kazalika. Nah, kazalikanya itu mahdhuf karena nazom. Ahluna ulu lafaz ahluna, lafaz ulu, lafaz alamuna, lafaz illiyuna itu kazalika seperti isruna, yaitu mulhaq juga, mulhaq jama mudzakkar salim. Ahlu, kita tahu ahlu ini sudah banyak. Nah, banyak masa dijamakan. Nah, berarti tidak memenuhi standar. Ulu yang memiliki. Nah, ulu yang memiliki. Nanti nasab jirnya uli. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Alam. Alam itu masih Allah. Semua. Ini enggak bisa dijamakan sebenarnya. Hakikatnya enggak bisa dijamakan. Karena tidak bisa dijamakan, tapi jamaknya ada, maka ini mulhaq jama mudzakkar salim. Illiyin, illiyun itu surga yang tinggi. Nah, itu enggak dijamakan juga. Illiyin, illiyun memang sudah merupakan nama, nama tempat surga yang tinggi. Maka ini sudah jamak yang menjadi nama. Illiyin, illiyun itu namanya surga yang tertinggi. Nah, ini tidak ada mufradnya, artinya ini pun tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim sehingga disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Ardun, iya, ardun belum. Ardun itu kan satu, bumi, 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 nggak ada. Nah, tapi jamaknya ada, arodun. Nah, maka itu mulhaq, tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim tapi disebut mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ada bentuk yang tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudzakkar salim tetapi dia diposisikan sebagai jamak mudzakkar salim, maka namanya mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, ini contoh-contohnya. Isruna, dari isruna itu tidak ada mufradnya. Ahluna, ahlu itu udah jamak. Ulu itu artinya memiliki.
alam itu alam masiwallah. Masiwallah itu tidak layak dijamakkan, tapi jamaknya ada, maka mulhaq jama' mudzakkar salim. Illiyin demikian juga, illiyun itu juga mulhaq jama' mudzakkar salim. Jama' yang sudah menjadi nama, yaitu tempat tertinggi di surga. Nah, jadi ahluna ulu alamuna illiyuna adalah kazalika mulhaq jama' mudzakkar salim. Wa aroduna kata aroduna. Syadda itu aneh, syad itu jarang, jarang atau aneh, jarang digunakan atau aneh digunakan, tapi pernah ada dalam teks kitab begitu. Aro wa aroduna, lafad aroduna, syadda itu jarang. Ardun itu kan bumi, bumi itu satu ardun ya. Jadi kalau di bumi-bumi, nah itu udah lain urusan, artinya enggak digunakan. Tapi sebetulnya bahasa Arab itu meskipun jarang itu juga syamsun, matahari, syamsun. Ada sumus, ada samsu sumus, majelis taklim. Mataharinya matahari, mataharinya syamsu sumus. Habib Mustafa, ini majelis taklimnya Habib Mustafa itu samsu sumus. Mataharinya matahari-matahari gitu. Nah, ini matahari itu kan enggak mungkin jamak. Nah, tapi lafaznya ada, lafaz jamak taksirnya ada, sumus begitu. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi lafaz ada yang lafaznya ada tapi bendanya enggak ada. Nah, aroduna itu boleh-boleh aja menyebut aroduna bumi-bumi, hakikatnya ya enggak ada bumi-bumi itu. Bumi ya satu. Nah, maka aroduna disebut dengan mulhaq jama' mudzakkar salim. Sadda itu jarang, mulhaq tapi jarang digunakan. Wassinuna, wassinuna kata sinuna, wababuhu bawahnya, wababuhu dan babnya, sinuna ay kadzalika, begitu juga. Jadi sinuna dan yang menyerupai sinuna itu juga jarang digunakan. Wababuhu dan babnya sinuna kaza ay kazalika, begitu juga jarang digunakan. Orang sering menggunakannya sanawatun. Sinuna itu sinin, tahun. Sinun, sinin, yang sering digunakan adalah sanawat. Nah di dalam babnya itu dibahas ada sinun, ada sinin, ada sanawat. Sanawat itu sering digunakan. Kata sinuna itu jarang digunakan. Sinina itu jarang digunakan tapi ada. Tapi digunakan tapi sad, artinya jarang. Ya, jadi lafaz aroduna dan sinuna itu jama' mulhaq jama' mudzakkar salim yang sad, yang jarang digunakan. Kalaupun ada segitu-gitunya, kita jangan bikin seperti itu karena kita bukan ahli bahasa, bukan pemilik bahasa begitu. Jadi cukup oh ada begitu. Karena ini Alfiyah Ibnu Malik, jadi seluruh yang rumit-rumit itu sebetulnya dibahas. Wassinuna wababuhu ay kadzalika. Kata asinuna tahun, tahun-tahun, wababuhu dan babnya itu kazalika, begitu juga saz jarang seperti aroduna. Wa mislahinin qad yarid, wa mislahinin qad yarid, qad yarid, qad yaridu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang berlaku. Zal babu, zal babu, za itu isim isyarah, bukan asmaul khamsah, bukan asmaul zitah. Zal babu, bab ini, maksudnya bab ini adalah bab sinuna. Kadang-kadang berlaku bab sinuna mislahinin, seperti kata hinin. Hinin artinya tahun. Mislahinin seperti lafaz hinin. Hinin
kita bahas dulu hinin. Hinun, hinan, hinin, rofa, nasab, jer, doma, fathah, kasro. Kadang-kadang lafaz sinuna, sinuna itu alifnya karena nazom. Kadang-kadang sinunu, si, sinunu, sinuna, sinini. Sinunun, sinunan, sininin. Sininin, nama orang. Iya, jadi kadang-kadang lafaz sinun itu seperti hin, yaitu berharokat bukan bil huruf, tapi bil harokat sinunun, sinunan, sinunin, atau sinunu, sinuna, sinuni. Nah, iya, jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang sinuna itu seperti kata hinin, yaitu bil harokat, tidak dengan huruf. Wahwa sinuna inda kaumin, pada sebagian kaum, inda kaumin kada, pada kaum yattorid, ditolak maksudnya tidak berlaku. Jadi sinuna kadang-kadang yang menggunakan ini sinu, wahwa sinuna yang menggunakan harokat kadang-kadang ditolak, artinya pakainya bil huruf wawu dan ya. Jadi sebagai kesimpulannya, sinuna itu jarang digunakan, sinina juga, ya, sinuna, sinina itu jarang digunakan. Penggunaannya seringnya menggunakan sanawat, yaitu artinya tahun. Nah, sebagian orang Arab menggunakan sinunu, sinuna, dan sinini. Yang sebagian lagi itu menolak penggunaan itu, yaitu menggunakannya dengan harokat. Ya, jadi inda qaumin yattorid, sebagian kaum itu menolak penggunaan dengan harokat. Wanuna majmu'in, wanuna majmu'in, itu depannya wanuna, berarti bukan mubtada, berarti nanti kita terjemahkan belakangan. Wama, nama itu atof ke nuna, bihi iltahak, bihi iltahak. Lalu faftah, nah ini depannya terjemahnya dari faftah, maka fathahkanlah, faftah, fathahkanlah. Faftah, fathahkanlah, baru nuna majmu'in, nunnya jama' muzakkar salim. Maksudnya majmu'in jama' muzakkar salim. Fathahkanlah nunnya jama' muzakkar salim. Wama iltahaqo bihi, dan apa-apa yang menyerupai dengan majmu', dan apa-apa yang menyerupai dengan jama' muzakkar salim. Kesimpulannya, fathahkanlah nunnya jama' muzakkar salim dan mulhaq jama' muzakkar salim. Jadi jama' muzakkar salim contohnya muznibuna, muznibuna. Fathahkanlah nunnya, nun yang setelah wawu atau setelah ya, muznibina. Nah ini fathahkanlah ini. Atau mulhaq jama' muzakkar salim isruna, tis'una. Nah ini fathahkanlah. Atau tis'ina. Nah fathahkanlah nunnya jama' muzakkar salim atau mulhaq jama' muzakkar salim.
waqalla dan sedikit apa waqalla dan sedikit man orang natoko yang mengucapkan bikasrihi dengan kasrohnya nun artinya boleh dibaca kasroh. Ada orang yang mengucapkan nunnya boleh dibaca kasroh ya, jadi lebih luas lagi iya. Jadi musnibuni itu boleh iya iya, enggak umum. Tisuni boleh, isruni boleh. Nah, sedikit orang yang membaca itu kasroh, tapi ada orang yang membaca itu kasroh. Ya, orang zaman orang Arab asli dulu, nah itu boleh bebas. Kalau sekarang kita udah nggak boleh pakai kaidah ini, yaitu nunnya harus fathah. Tapi di sini dijelaskan qallaman bikasrihi natok, sedikit orang yang mengucapkan dengan nunnya kasroh. Jadi nunnya kasroh itu sedikit orang yang mengucapkan. Jadi musnibuni ada orang yang mengucapkan begitu. Musnibini, kemudian tisini. Ya, kita tidak usah menggunakan itu. Waqalla man bikasrihi natok, waqalla sedikit natoko yang mengucapkan bikasrihi dengan kasrohnya nun. Wa nunu ma sunniya, nunnya apa-apa yang dimusannakan, apa-apa yang diartiduakan. Wal mulhaqi bihi, dan yang mulhaq dengan isim tasniyah, dan yang mulhaq dengan isim musanna. Biaksi zalika, dengan kebalikan hal itu, dengan kebalikan hal itu, maksudnya hal itu nuna majmu'in. Jadi kalau nunnya musanna dan mulhaq musanna itu dengan kasroh bukan dengan fathah. Jadi misalkan musnibani, nah kasroh, lalu musnibaini kasroh juga, musnibaini. Jadi nunnya lafaz yang dimusannakan dan yang mulhaq dengan musanna, maksudnya nunnya isim tasniyah dengan yang mulhaq isim tasniyah. Biaksi dzalika, kebalikan hal itu, kebalikannya fathah berarti kasroh. Jadi kalau isim musanna nunnya itu kasroh, jadi kalau isim musanna nunnya dibaca kasroh. Kalau jamak muzakkar salim nunnya fathah, tapi ada sedikit yang membacanya kasroh. Istakmaluhu itu adalah khobarnya wanunu. Istakmaluhu itu orang Arab menggunakannya. Istakmaluhu itu orang Arab menggunakannya. Maksudnya menggunakannya, membaca fathah nun. Itu istakmaluhu orang Arab menggunakannya, membaca nunnya dibaca kasroh. Fantabih, maka ingatlah. Fantabih, maka perhatikanlah. Maka ingatlah atau perhatikanlah. Jadi jamak muzakkar salim nunnya fathah, isim musanna nunnya kasroh, maka perhatikanlah. Jadi kita membahas jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim dan mulhaq jamak muzakkar salim. Jadi bab ini adalah bab menjelaskan tentang jamak muzakkar salim dan mulhaq jamak muzakkar salim. Mulhaq itu adanya di alfiyah, kalau di jurmiyah di emeriti tidak dijelaskan mulhaq. Jadi mulhaq itu kan harusnya memenuhi syarat jamak muzakkar salim tapi tidak memenuhi syarat, maka disebut mulhaq jamak muzakkar salim.
Jadi harusnya memenuhi syarat isim tasniah, tapi tidak memenuhi syarat isim tasniah, maka namanya mulhaq isim tasniah atau mulhaq musanna. Ya, contohnya isnani, isnatani, dua. Nah, satunya wahidun, berarti itu namanya mulhaq karena lafadz satunya tidak ada. Nah, berarti itu disebut dengan mulhaq. Nah, mulhaq dengan mulhaq jama' mudzakkar salim dan mulhaq isim tasniah itu sama hukumnya seperti jama' mudzakkar salim juga atau seperti isim tasniah. Demikian pembahasan kita kali ini. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan.